Ya, jadi hari ini kita mau melihat restorasi dari motor Sultan yang punya AF stiker. Masih keren, udah diganti lagi nih. Mau diganti lagi stikernya. Ya, yang mau minat sisanya. Blackpink udah mau ganti warna. Udah dicabut bos yang punya AF stiker. Mau diganti warna lagi semua, total. Beda memang kalau motor Sultan, Chandra? Beda memang kalau motor Sultan? Beda. Masih bagus ganti. Hah? Udah sampai sebulan. Yang minat 50.000. Hologram. Hologram, full. Masih bisa nih, masih bisa. Langsung pasang, 50.000 aja. Padahal bukan motor saya, tapi saya yang sedih. Sedih sekali guys. Jadi mau dibongkar? Bongkar dulu baru? Velox. Ya, velox abal-abal. Ini velox juga nih, velox abal-abal nih. Oke, nanti kita bakal liatin prosesnya dibongkar ya. Ini sementara dibongkar, terus diliatin proses velox dari Chandra nih, yang bakal velox. Velox murah aja. Di sini ada juga nih yang lagi masang stiker. Oh ya, yang minat stiker bisa langsung ke AM Stiker aja. Bentar aku tulis link di deskripsi ya. Bisa langsung join ke Instagramnya AM Stiker. Jadi ini proses pengamplasan biar hasilnya maksimal, biar cuman velox tapi perlu diamplas juga. Amplas lari-lari, Chandra. Amplas lari-lari. Dari clear juga di kemarin. Dari clear aja tuh. Ngapain bosku?
pengerjaannya ini cukup simpel ya, nggak terlalu ribet sih, karena dasarnya juga udah warna pilox dan tidak di clear, jadi agak cepet untuk pengamplasannya, nggak terlalu ribet. Ini maaf ya kalau agak ribut, soalnya kita di pinggir jalan bro, jadi wajar kalau ribut. Kalau gitu next aja kita ke bagian untuk pilox-piloxnya. Gaskin, uy. Nah, ini sudah masuk di proses pendasaran. Jadi ya didasarkan pakai silver. Dasarnya nih pakai ini nih. Main cepat dia, 2 jam beres. Nggak pakai lama, langsung berubah warnanya. Jadi ini udah prosesnya udah jadi. Ini yang tadinya warna pink, ini udah sementara proses pengeringan. Ini sebagian dan masih ada dalam sini juga. Gak kentara ya? Gelap ya? Gak gelap guys. Jadi ya kayak gini lah hasilnya pokoknya. Nih. Jadi